Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ahlan Ramadan. Dari jendela IPAC, saya mewakili pasukan kerja IPAC dari Lembaga Pemegang Amanah, daripada pihak pengurusan IPAC, dari warga kerja, bertemu dengan para sahabat sekalian untuk sama-sama kita mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ramadan yang kita bersyukur kepada Allah kerana dilanjutkan usia kita dapat kita bertemu lagi sekali pada tahun 1442 ini. Alhamdulillah, suatu saat yang sungguh bertuah, beruntung yang dijanjikan Allah dengan segala fadilat yang tidak ada pada hari-hari, bulan-bulan yang lain, malam-malam yang lain, kecuali pada bulan Ramadan. Kali ini, IPAC muncul dengan beberapa jenama baru, yang mana antara lainnya adalah untuk kita sama-sama menghayati Ramadan ini supaya lebih bermakna dan lebih berkesan. Kita nantinya akan bertemu dengan para sahabat sekalian dengan kapsul Ramadan, di mana diisi dengan siri-siri pengisian yang cukup berkaitan dengan Ramadan bagi menambah keimanan kita. Dan juga jenama baru yang kita perkenalkan untuk tahun ini, Ramadan tahun ini, adalah berkaitan dengan kuis Ramadan. Kuis Ramadan menghimpunkan hadiah-hadiah yang disumbangkan oleh para mukhlisin, rakan-rakan yang ikhlas, sama ada hadiah terkumpul ataupun hadiah mengikut section yang berkaitan. Sekiranya kita mendapat sumbangan-sumbangan yang lebih banyak, maka nilai hadiah ini akan bertambah, insya-Allah. Pada masa yang sama, kita mengisi ruang-ruang di malam hari dengan program yang kita sebutkan sebagai jenama doa Rabbana. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah doa maksur yang diminta kita untuk sentiasa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sebelah malamnya, kita akan mendengarkan doa-doa yang dikutip daripada isi Al-Quranul Karim bagi mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya dengan bacaan Al-Quran. Semoga sahabat-sahabat semua sudi mengikuti program IPAC ini dan juga dapat memberi pandangan-pandangan bagi menambahkan peningkatan kepada FTT kami, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.